Hey, ini kita kan kerukunan umat beragama di negara kita ini kita junjung tinggi. Iya. Kebetulan wilayah kita ini wilayah Nasrani dan saya sendiri Muslim. Iya. Dan yang terpenting adalah bagaimana silaturahmi kita dengan para tetangga. Dan perlu kami gambarkan bahwa di Muslim itu ada namanya punggahan. Punggahan itu kita bertetangga saling memberi. Sehingga harapan kami umat-umat Muslim termasuk saya dalam menjalankan ibadah puasa bisa lancar. Dan yang terpenting adalah jalinan komunikasi di antara kita. Itu yang terpenting. Dan saya juga mengucapkan kepada umat Muslim di Kabupaten Samosir, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sebulan lamanya kita puasa, kita mampu menjalankan ibadah puasa dan kita damai sejahtera, dihindarkan dari segala mara bahaya dan penyakit yang dalam khusus ini COVID-19. Karena situasi COVID-19, pemerintah sudah mengeluarkan maklumat untuk beribadah di rumah masing-masing. Ya, tidak ada beribadah berjamaah ataupun salat tarawih di tempat-tempat ibadah ataupun.